Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman. Salam sehat selalu dan panjang umur ya. Kegiatan kita siang ini kita akan melakukan pemukaan ya. Ini daunnya kuning-kuning ini. Kemarin udah saya kasih dolomit dan keserit tapi masih menguning ini ya, teman ya. Ini saya akan coba menggunakan pupuk boron ya, teman ya. Untuknya seperti ini saya beli yang kiloan. Karena kalau beli yang karungan terlalu banyak ya, teman-teman ya. Dosisnya saya gunakan 2 sendok. Sendok ini ya, teman ya. Ya, teman-teman, kita aplikasikan ke pupuknya. Cara pemupukannya ya, teman ya. Kita taruh di ketiak sawit. Ya, teman. Ini cukup dosisnya 2 sendok. Sendok ya, teman ya. Aduh. Bukannya non putih anak kecil ya non ya, kita suapin sendok. Alasnya kenapa kita taruh di pelepah supaya dia tuh sedikit sedikit nanti kena kena air hujan dia mengalir ke akar, jadi sedikit sedikit tidak harus sekaligus ya, non ya. Kalau kita tabur di tanah kurang efisien. Nah, gitu, teman. Di ketiak lepah ya, teman ya. Cukup 2 sendok saja. Ini buah sawitnya, teman-teman. Oh, mantap. Bentar lagi sebelah sana. Biar buahnya rutin, teman-teman. Aduh. Tapi lagi teman ya, masih anak kecil lah teman, aduh.
suapin. Tambah sehat awitnya. Oh, ini buahnya mantap. Biar pada semangat berbuahnya. Mantap. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Semoga petani sampai semakin jaya. Yeah.